Kalau jualan di pom bensin capek lah, apalah. Gue lagi jadi ke situ kan? Enggak. Hari ini iya. Udah ada jualan nih. Gak ada yang beli lagi. Orang sabar aja dulu. Gue bilang, gue pembet amat sama gue jadinya. Semua ya. Gila asli, gue keringetan. Kayak kemarin dia bilang, ah, apa yang rame datang fotonya? Ah? Gak rame. Jadi orang tuh sabar jadi orang. Kalau jualan, ada jagaan ya tuh Ming depan situ Ming, coba. Gak ada. Ini di sini dijagain. Hey. Mobil ini yang jaga. Girang loh dia, girang loh. Ketawa terus dia. Ada yang gitu deh. Ini dibangun lo nih. Jualan tuh uji sabar tuh ya nih. Bangunnya nih. Mana? Pengen lu ya. Jalan ya lo cok. Jalan gak lo cok? Cok, jalan gak lu? Jalan gak lu? Lu mau jalan gak? Enggak yang jalan tempat. Lu bisa gak abisin nasi goreng ini dalam 1 menit? Bang, ini kemana? Yuk, kamu bensin kok. Dulu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa atau iya. Enggak? Kan saya nanya. Ini. Bisa lah gua, cuman ini kan mau jalan. Ya? Kan 1 menit tuh. Kenapa? Nah, si Miming jangan dia lama-lama turun ntar. Nggak turun kan, Ming ya? Ya, pokoknya kita jen... Ini sama 11 lah. Sama 11. Cuma kenapa sih, Cok? Ini hari tadi baru datang ke pembensin. Hah? Harusnya ngechat orang laris mangani masih koordinator ya, gimana tadi kan sebenarnya emang jam berapa ya kan enggak dari sampai malam pokoknya dari tadi dia bolak-balik bisa enggak sih lu jam bolak-balik makan ancuran kerupuk juga kan iya udah makan ancuran kerupuk masih begitu aja. Cewek juga rugi bro. Kalau Samuel. Bukan lagi bondel mukanya. Kalau Samuel. Ya deh. Orang nyumbang maunya. Kalau gue keringet gue deh. Tapi gue hebat kan, gue belum minum ini musinya lu nyung bayar air nih bener listrik nih masa musik gue mulu hah? Eh, gue udah bagus beliin bensin lu gue gituin sama gue hah? Lu pergi kemana lagi nganter barang gue beliin bensin hah? Iya gue bilang gue gituin aja lu pikir aja pakai otak lu 10 kali beli sama lu naik mobil 700 ribu. Hah? Oh, lihat lu dasar lu gue gitu ya. Monyet. Lu meres gua lu gue bilang. Berarti kalau 70 kali 7 juta nih. Lah sudah 900 lah. Ini yang bener nih, ini lagi gini yang nih. Apa juga 900. Coba. Terus. Andai, abis andai apa? Hah? Banget nih orangnya. Kayak maling bener. Oh, jadi lah, kamu boleh deh. Gaya gerakan mencintai Bagas gimana? Hah? Gaya gerakan mencintai Bagas. Samuel? Hah? Kalau gaya gerakan mencintai Samuel gimana? Bagas? Hah? Bagas? Bagas Samuel? So cantik katanya si Samuel. Bilang Samuel bilang so cantik kamu. Lu bilang apa, Del? Emang benar ya. Cinta itu membutakan bondel akan segalanya. Bondel banyak aja tuh. Katanya dia bilang
makan nasi gorengnya enak itu banget. Itu tadi berapa duit sih? 4.000. Goceng 2 kan? 4.000, iya. Hah? 8.000 jadi 2. 4.000 2? Iya. Gue makan 4.000, gue 14.000. Gue tadi bilang, si emaknya bilang, Pak Keder, lu udah jalan aja. Gue belum nasi goreng juga tadi. Emang apa mau nasi goreng tadi? Nggak ngomong apa? Lagian apa lucu orangnya? Makanannya milih-milih mulu. Lagi kan bagusan nasi goreng ini tau boh. Bagusan ini tau boh. Itu pekedel digoreng lagi apa? Baru digoreng. Tadi kan kosong. Dia bilang lagi mau goreng dulu mas. Enggak nih. Wah kosong. Dihabisin sama dia loh. Ada wuling. Nah ini nih. Sekarang udah gak boleh dia. Dua mobil udah gak boleh, satu doang. Jadi mobil kita aja dah. Jadi? Nggak boleh dua mobil katanya. Maya kita juga. Di sebelahnya sini. Iyalah. Seraka amat tuh. Padahal mau kosong ya. Dia apa nunggu di sini? Apa lihat ada mobil gak? Hah? Ada. Ya udah. Ribet bener kayaknya hidup. Kayaknya tuh dengan dia kasih palang begini. Cepet ya udah itu. Ya orang kalau dikasih palang begini, dia kira orang-orang bakalan jadi beli. Nggak juga lah. Rezeki mah ada aja, kasih satu ya, dua buat om. Nah, mau doa dulu. Kamu mau turun apa? Turun ya, Pak.
Tapi kebanyakan dari mereka memberikan kesan seperti ini. Jika kalian lingkungan seperti ini, karena mereka kerap membangun rumah tanpa izin. Begitu menemukan lahan, mereka mulai membangun rumah di komunitas baru tersebut. Orang Roma tidak menjaga orang Bulgaria.
Bulgaria, juga sebaliknya. Karena reputasinya nih, karena mereka tidak membayar air, mereka tidak membayar apa-apa. Mereka tuh pejuang Bulgaria, padahal dia warga negara juga, dan sebaliknya. Bahkan sekarang, seperti yang kau lihat, ini lingkungan mereka. Mereka membuang apa saja ke tanah, mereka tidak peduli di mana membuang sampah. Orang Roma tidak bekerja, tidak ada yang mau mempekerjakan mereka, karena mereka tidak bekerja. Mereka memiliki ID Bulgaria dan semua hal untuk pemilu. Mereka menggunakannya untuk membeli suara saat pemilu. Kau tidak harus membeli mereka gypsy dalam bahasa Bulgaria sebutannya Sigani. Mereka lebih suka disebut Romi. Kupikir mereka pun berasal dari India. Mereka datang dari India dan mereka membawa tradisinya dari India. Sebagian dari mereka adalah musisi yang sangat hebat. Kenapa gypsy punya reputasi buruk? Banyak dari mereka ditinggal di daerah-daerah kumuh dan mereka mencuri. Mereka tak membayar tagihan apapun. Ini bukan sakat tanpa aturan. Saat Bulgaria bergabung dengan UE, perbatasan pun dibuka. Orang Roma pun keluar, tersebar di seluruh Eropa. Mereka bisa kau jumpai di tempat-tempat seperti Inggris dan di mana saja. Kami menempuh perjalanan 2 jam dari Sofia ke Stara Zagora, 2 jam dari perbatasan Turki. Karena itu acaraku besar. Karena saya berkumpul dari seluruh Bulgaria, mencapai 5.000 orang Roma. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih sudah terima kami. Keluarga Roma akan menjamu kami di rumah mereka. Persiapan untuk hari besar timur. Gadis itu memiliki segalanya. Dia berpakaian, dia bersiap, tapi yang paling utama menemukan pengantin pria untuk pernikahan. Harganya tergantung pada pria yang hendak membeli pengantin wanita. Ya, dan itu tergantung jika si gadis menyukai si pria, harganya bisa lebih rendah. 10-20 ribu? 20 ribu? Ya, 10-20 ribu. Sama ya? Ya, Kalaji. Kalaji, jadi ya seperti Tuhan, teman-temannya. Tidak mungkin kami terima. Putrinya sudah siap untuk besok dan mereka bilang kalau harganya antara 10-20 ribu di pasar. Jadi gadis ini punya saudara perempuan yang sudah menikah. Ini adiknya yang dijual di pasar. Dari pernikahan. Semuanya pergi bersama gadis itu, ibunya dan semuanya ke pasar pengantin untuk bersiap buat acara ini. Ya, hampir seperti media sosial sih, tapi di kehidupan nyata. Pria wanita saling berjumpa dan menikah, mereka bisa tentukan harganya. Oh my God. Oke guys, sekarang kita ada di rumah Kalaji. Seperti inilah mereka. Dan kita akan tanya-tanya mereka. Acaranya itu udah besok belum? Besok pasar pengantinnya. Besok mereka akan dijual. Mereka suka bepergian dan pindah dan bersifat tertutup. Kau bisa datang sebagian rumah mereka. Sebagian dari mereka punya reputasi yang buruk. Dan sekarang ini, seperti suku yang berasal dari rumah. Mungkin aku akan menemukan suamiku. Suku Kalaji tak menikah orang di luar kampung mereka. Walaupun masih dari orang-orang Roma, tapi tetap saja harus dari suku mereka. Ini sudah seperti tradisi. Ya, dia harus membayar kecantikannya. 4 tahun lalu gadis ini ada di film dokumenter. Mereka merekamnya pada saat dia pergi ke pasar pengantin. Sampai sekarang dia datang setiap tahun, dan dia belum menikah. Semakin putih seorang gadis, dianggap semakin cantik, semakin putih kulitnya dan mata biru. Pernah suatu ketika, seorang pria membayar 40 ribu lev untuk seorang pengantin, dengan kulit berwarna putih dan mata biru wise. Ya, kita bisa pergi ke pasar. Ibumu menjualmu supaya dapat banyak uang. Jadi kamu adalah ibuku? Mereka mulai berdatangan dan mereka berkumpul di sini. Cuma mereka terus bertambah. Tanya perempuan yang pakai emas, laki-laki juga pakai perhiasan apa saja, cincin, rantai, emas mahal, penyimpan kekayaan, dan untuk menarik perhatian para gadis. Pasar pengantin akan dimulai sebentar lagi. Jadi usia 15 dan dia 16 tahun. Setiap tahun mereka datang ke sini. Ada banyak wanita, tapi yang tidak suka mereka. Setiap orang punya Mercedes. Kenapa mereka? Nah, Mercedes sama-sama. Dia istri? Belum. Tapi bentar lagi kan? Besok. Tunggu ya. Barusan, ada yang dapat istri. Mereka sepakat. Mereka menikah 2 tahun yang lalu, tapi mereka bertemu di sini 7 tahun lalu. Dia punya anak sekarang? Ya, mereka punya 1 anak. Kau orang Bulgaria, tapi ya. Kau itu bukan bagian dari mereka. Aku bukan orang gypsy, jadi aku tidak bisa menikah di sini. Aku tidak bisa mencari istri. Bukan. Mereka sedang menunggu sekarang. Mereka kenal sejumlah gadis, tapi mereka hanya menunggu. Juga mereka sedang mencari istri di sini. So, pertama-tama mereka menginginkan perawan. Menjadi perawan itu penting dan usia muda. Wajah lebih penting lagi. Jika usianya di atas 20 tahun, harganya akan turun. Yang terjadi adalah mereka bisa kenalan dengan gadis, kemudian bisa saling memberikan harga. Para gadis di sini merasa seperti sebuah produk di Eropa. Makanya orang-orang Eropa dulu pernah bikin film dokumenter di sini dan bilang, Boyo, kok bisa wanita Eropa dijual? Gadis-gadis di sini harus perawan. Jika tak perawan, tak ada yang akan menikahinya. Mungkin dimulai dari keluarga memang. Gaya dan juga tradisi mereka yang membuat mereka semua seperti ini. Thank you.
Pak, Pak, ya, ya yang normal-normal aja lah, Pak. Ya gua ngerti sih fungsinya, nanti bapaknya minyaknya dikencingin lah bahasanya gitu, tapi main kelasnya nggak main-main ya. Ditambahnya sekitar 17 liter ini. Bisa 1 tahun sekali si bensinnya. Tanda gila, Di. Satya, eh. Satya, tolong. Ini baru namanya mesin cuci kualitas akhirat ini. Walaupun nggak ada mesinnya masih aktif loh. Lo ngisi mengurangi kapasitas air aja sekali dikit. Kita nggak sengaja, kita jalur busway karena kita lagi sendiri. Di depan ada bus, jadi dia nggak jalan dari tadi. Di belakang juga ada bus, jadi kita stuck dan kita... Kalau Royal itu, ya kalau dikasih, nggak dikit-dikit lagi. Nggak terpulih untuk ini di bank, nggak terlain, ya gitu ya. Kalau nonton itu lah, ya kan, nanti kita lihat.
ujung aja. Mama ini sumpah dan foto tarif fotonya 800.000. Ayah siap sampai tadi guys. Ya, mesti cuci. Sampai akhir guys. Enggak perlu beli, masih bisa muter kok. Masih sempat muter tapi udah aja balik, Bang. Sangkal. Opong, kayak lutut pengocok gitu ya, opong. Ini mata ini masih bocah-bocah nih, anak-anak ya, bisa percaya sama gue. Apa ya? Kamera. Emang kalau orang kaya kalau udah gabut, banyak orang miskin gitu ya. Orang di kamera itu nabung, hasil kerja disisiin, mau jajan disisiin, dari suami DSLH. Jadi gue main kan rusak gitu ya. Oke guys, thank you untuk sampai akhir. Gue harap beli nontonnya 4.000 dikira salah kata-kata kejiwan. Mau dimakan. Udah, ya. Saya kok tiba-tiba nggak jadi dipakai MC lain? Ya. Mana sih kamu bisa ngurus maintain klien? Ini pekerjaan kata kunci juga. Kita bikin produk. Jangan bikin lebih baik, sedikit beda aja dulu. Minimal dengan kita membeda, orang akan bisa mengidentifikasi kita. Kalau di advertising, jadilah payung merah di antara payung hitam. Ah. Di antara mimpimu dan kenyataan, gitu. Apa yang kau lakukan di kemana ya?
shown here tonight. What's going through your mind right now? Banya, dan liang dai kong kong lo tang ya. Lao ka banya, ya kita jual bami goreng berapa ya? Salam umat ko. Hong ji bap. Apa? Apen jual bami goreng berapa ya? 92.000. Hah? Jangan pernah tuh yang macam ni. Lepas punya pin tamnan lewat cuci cuci. Hei. I know I can push myself a lot more, and I can get the championship. Well, you have the championship, so are you talking about a different championship? What championship am I about? Yes. Can I do it? Watch out, Dean. Come back, man. You watch out, Ben Raven. I can do it. Yeah. Everything. I want everything, but I want Haggerty. So are you saying that you want to move up to bantamweight and challenge the newly crowned bantamweight Muay Thai champion, the General Haggerty? Come, not Haggerty. Yes. Haggerty. You come with me. Yeah. Come on, Bo. Well, let's talk a little bit about the match that happened here tonight. You showcased a very composed, very calm style. You enjoyed this fight a lot. Look at this Denver crowd showing you some love. I never thought that a poor kid like me could make it this far. So I thank you so much for all the love and support. This United States crowd is showing you a lot of love, Rante. I can see your emotion that's pouring out of you right now. But I got something that's going to show you a lot more love. I got something for you. For a poor kid that's come from very little to reach the absolute superstardom of this level here at one championship, how about $100,000? Jual ke aku transfer 500 ribu. Wah, jual dapat uang 500 ribu. Terus dari situ aku udah merasa, oh ternyata
bisa cari uang kayak begini ya. Jadi dari situ baru ketrigger tuh, wah ini nextnya gimana ya cari-cari uang lagi, karena ternyata cari uang sendiri nih enak, bisa meringankan mama juga ke depannya. Yaudah mulai deh, aku kebetulan tinggal itu di daerah Mangga Besar, jadi itu deket dengan supply HP lokasi Ari Roxy, deket dengan supply baju Mangga 2 di TC. Nah dari situ aku mulai jual-jual baju dulu. Jadi kalau zaman-zaman dulu cowok-cowok rambutnya berponi-berponi, kita bisa jual kardigan, jual baju-baju ala Korea, ngambilin dari TC Mangga 2 gitu-gitu. Jual juga ke orang gereja dulu, ke komunitas gereja, kakak pembina. Jadi belum benar-benar serius sampai mau masuk ke Prasetya Mulia, itu juga bukan universitas murah, itu 15 juta satu semester. Mama bilang kalau masuk itu, kalau misalnya komitmen kita bagi dua, 7,5 satu semester. Nah kebetulan aku waktu itu nabung-nabung dari situ, ada tabungan segitu, ya kita coba pancing. Ya udah masuk kuliah, udah di kuliah ya aku terus dagang itu, dagang kue lapis, dagang tempered glass, dagang casing HP. Awalnya dagang ya? Dagang. Produk ada, cari marketnya, ya. Tawar-tawarin. Iya. Pernah rugi gak? Enggak. Dagang gak pernah rugi. Bisnis, banyak rugi, dagang tidak rugi. Oh, makanya sebetulnya salah satu bisnis yang long term adalah harus dagang ya? Iya, karena dagang itu nggak ada risiko yang kita bangun, kecuali kita stop barang. Iya, iya, iya. Kalau kita cuma modal foto, kan terukur kan? Iya, kalau kita cuma modal foto dulu, jual, ditransfer baru berangkat, jadi nggak ada modalnya. Jadi nggak ada sektor ya? Menurut saya sih melewati tahap-tahap itu tetap capek. Apalagi harus tahu, jadi orang susah di tengah orang kaya itu butuh pembentukan mental. Nah, itu menarik. Nah, terus seperti itu ya? BPK penabur? Iya. BPK penabur internasional? Enggak. Yang BPK 2 sama 3. Penabur. Sekolah bagus ya? Bagus. Lingkungannya kan burju-burju tuh. Nah, untungnya di zaman aku, kalau masih SMA itu belum kelihatan mana yang kaya, mana enggak. Semuanya masih mau naik angkot, makan paket KFC atau zaman dulu 11.000 dapat nasi ayam Coca-Cola. Jadi masih apa ya? Masih enggak terlalu ketara sampai semester sampai SMA 3. Iya, iya. Aku pacaran. Tiba-tiba pacarku punya mobil. Umur berapa? 17-18 kan? Iya. Wah, ini agak beda. Agak beda. Tapi akhirnya jalan-jalan terus main ke rumahnya. Wah, rumahnya gede nih, ada kolam ikan koi segala macam. Ya, jalan bentar akhirnya diputus lah sama orang tuanya. Karena aku kan background-nya ya single parent dan ya gimana ya? Kelihatan lah coach penampilan orang ada duit sama enggak ada duit. Jadi, ya di situ aku baru sadar, oh ternyata gue nih sekitar ini ya gitu. Tapi itu di penabur ya, kalau kita mungkin di tempat lain beda mungkin banyak yang serupa, tapi ternyata di penabur kita jadi berbeda nih. Itulah yang menjadi semangat utama kuliah, juga cari uang, pengen jadi entrepreneur, pengennya punya kesempatan. Ada pikiran sih ya seorang entrepreneur? Ada yang benar tapi mau jadi usaha gitu. Iya, pernah mimpi apa usaha apa waktu awal-awal? Sebenarnya bukan dari mimpi, biasa simpel di sekitar teman-teman mama aku lihat profesional sama entrepreneur jadi ada duit entrepreneur ya, kita juga nggak tahu. Aku waktu itu belum ngerti jadi entrepreneur itu capek banget kalau kita bisa jadi profesional yang gajinya tinggi. Boleh juga ya. Weekend bisa tidur, iya, bisa santai. Kan olahraga sekali ya gitu dulu, tapi gak ngerti bawahnya. Mau entrepreneur, supaya apa? Supaya dalam mata ekonomi bisa biayain mama, udah segitu dulu. Oke, intinya. Oke, gitu. Oke. Wah, jadi ceritanya dipukusin gara-gara ismin kayak gitu ya? Wah, sampai masuk gereja saya. Jadi, omah Teo ke gereja, gak mau, mau nonton aja sampai gereja yuk. Ngerti dong? Itu udah pertama gitu kan. Sampai akhirnya kuliah, tapi, nah aku bersyukurnya gara-gara aku di kondisi banyak orang kaya kitanya susah, aku jadi gak terlalu gengsian orangnya. Jadi waktu kuliah, mungkin banyak orang relaksan dagang karena kelihatan BU. Ya kalau aku, gue emang BU. Ini bisnisnya pertama kali kapan? Pertama kali ya? Aku masih kuliah ya, di Pameran. Bazar di bazar lokal brand di Indonesia. Nah ini bisa di Google, kota tua market namanya Kawalitan Bapak Market. Ya, ada tuh liputan dapat kontennya. Nah, Prasmo itu punya sebuah acara dagang untuk membrandingkan bisnis-bisnis yang anak aku buat, namanya Pop-up Market. Aku lihat Pop-up Market selama di Prasmo, kita kuliah kan, tiap ada Pop-up Market, kita pasti datang ya, ngasih acara kebanggaan kampus. Kuliah kan, wah ini bisa 100 booth, bisa 100 bisnis lebih, itu kan di sini cuma 3-4 hari. Ini sih legit ya? Ya kita selalu terlalu dagang, ya. Jadi kita udah mulai punya gambaran ya, mana yang cuan, mana yang gak cuan. Ini kayaknya cuan nih. Akhirnya aku ajak ketua Pop-up ketemuan. Waktu itu aku traktir makan, ngobrol-ngobrol, aku tanya, ya sebenernya lu untung apa di sini? Rugi? Kok bisa? Boleh gak spill dikit struktur cost-nya? Oh ternyata karena mereka untuk branding, dekorasinya gila-gilaan. Okay. Terus aku lihat omset segini, dekorasi segini, oh bisa nih, gue bikin dekorasinya 20% aja dari yang dia bikin. Yeah. Ya kan? Harga sama, berarti sisanya jadi margin dong. Betul. Berangkatlah di situ, karena semester 78, anak Prasmo itu harus bikin bisnis project coach demi lulus. Yeah. Nah terus, aku mikir, oh kalau aku bikinnya sekarang, momentumnya tepat, kenapa? Teman-temanku butuh tempat jualan 3-4 hari untuk jadi penilaian kelulusan. Udah, bikin, booking, segala macam, jual ke anak Prasmo, ibaratnya kalau lu bawa teman diskon, sebar di mailing list gitu. Jadi itu dari 110-an tenan, 67 tuh Prasmo punya anak-anak. Kota tua, market. Nah itu waktu itu ya diberkati lah ya, omset 600 bersih 250-an. Makanya selesai itu langsung, mau ngapain kerja nggak? Bikin pameran. Oh sejak itu jatuh cinta sama pameran ya? Iya, karena ada rezekinya di situ. Oke. Tapi kan ada bisnis lain ya? Kamu ada bikin bisnis apa? Agensi ya? Iya, tapi kan itu baru 3 tahun. Oh itu baru? Jadi yang paling lama sebetulnya ya pameran. Pameran. Di sela-sela pameran itu kan kita paling pameran pasti ada MFI. Oke. Aku juga tertarik tuh. Jadi kayak apa sih jualan di pameran sendiri? Sempat bikin susu-susuan karton milk gitu. Namanya Pan-Pan Milk Bar, nanti bisa di cek di sosial media. Nah itu aku bikin sampai sempat waktu itu mau jual franchise-nya. Jadi udah sempat ikut pameran, pameran online kita juga ikut, untung lumayan, buka store, dibilin, sampai akhirnya kita mau ke franchise. Tapi abis itu pandemi. Jadi orang udah booking 7-8 cabang, aku lipat semua uangnya. Udah, selesai nih sekarang? Selesai. Aku bisnis event itu gak jodoh, sudah 3 kali gagal semua. Oke. Okay. Jangan pandemi. Bah, terus dulu zamannya healthy lagi naik, aku bikin healthy catering juga. Iya, iya, iya. 8 bulan untuk fit life catering. Fit life? Iya. Jadi kita ngitung-ngitung kalorinya, proteinnya, karbohidratnya. Bisnis F&B itu ribet gak sih? Mulainya gampang, sustainnya setengah mati. Karena F&B itu sesuatu yang kita tawarin ke sekeliling kita, mereka cuma modal, oke, gue support lo beli. B
beda kita tawarin pameran, gak mungkin mereka kayak gitu. Iya, benar. Tapi kenapa pameran bisa sustain? Pameran bisa sustain karena, yang pertama, bisnis modelnya itu tidak banyak tempo. Apa maksudnya? Aku harus membuka tapi tetap terjaga gitu. Nah, ini bagus untuknya. Ya, sistemnya pertama gak terlalu banyak tempo. Karena kalau menurutku, struggle orang, apalagi baru mulai bisnis mungkin 3 tahun pertama itu sama cash flow. Beda lah sama agency. Iya, iya. Kayak agency pasti ngerti lah, pasti karena tempo. Apalagi kalau agency sama penting cash-nya, lokasinya dulu. Iya, ya kan? Kalau pameran kan, jadi dari segi cash flow, itu sangat enak. Terus yang kedua, gak semua orang cocok berjanji di sana. Iya, iya. Gak mudah juga loh, ya. Gak mudah juga. Iya, termasuk high risk juga sebenarnya. Pernah rugi gak? Pernah. Mau bikin franchise expo di G Expo, aku DP 200 juta sehari. Event ini gak jadi bikin. Aku habis. Karena kita udah bikin waktu itu skala mall udah jalan. Ya skala apa kemana lagi sih? Itu kan skala pasti kalau nggak mikirnya JCC, G Expo doang. Oh. Udah DP aja 200. Situ baru ketemu pemainnya ngobrol. Mereka bilang ini tahun pertama sih nggak dikutuk. Dia gorengin nasi goreng sekaligus kali ini. Pan. Tadi. Iyalah. Jadi. Cuman beda sambel doang. Gak banyak. Yang sebotol, si Bondel sesendok. You name it lah. Tapi dari sepi. Sepi. Jadi itu kamu perhitungannya bukan perhitungan satu kali event. Kamu mau bikin perhitungan mulai, kamu harus bikin perhitungan dari 3 kali event. Wah, bocor dulu dong. Berarti, ya berarti kan cash flow-nya harus cash flow tebal, nggak bisa cash flow pas. Makanya pemainnya kayak Diandra, Panorama, itu sih. Waduh. Kalau banyak pas dunia. Iya, cash flow-nya tuh. Nggak ada, dia punya media. Kalau Diandra punya media juga. Jadi akuisisi ya? Iya. Gak jauh juga kan. Keren. Kalau conference, ada duitnya? Nah, ini kan jawaban belum sama mulai kamera pasti beda. Jujur, bisnis modelnya lebih sulit. Lebih sulit karena kan kalau gini loh, kalau bisnis model belajar yang aku main dari dulu berarti kalau kita tenannya okupansinya nyampe 100% ya untung masuk sponsor ya ini profit lah jadinya. Kalau conference itu kan berarti revenue-nya dua, pertama di catering gitu ya, atau tinggal gaji mahal juga kita jual apa dinner sama speakernya upsell dua digit gitu kan ya. Yang kedua mungkin sponsor gitu. Nah aku pribadi melihat hitungannya jujur sulit karena gini, kalau kita bikin pameran katakanlah bikin franchise expo yang udah jalan, kita nggak sebut merek lah ya, aku pasti tahu juga gitu ya, dia sekali jual ke misalnya Alfamart itu satu Alfamart aja bayar dia udah berapa buat satu island. Iya, satu island segitu. Sedangkan kalau kita mau conference itu harus berapa ratus orang ngambil di tier yang mana. Betul. Convertnya susah. Gitu, susah banget gitu loh. Dan kalau kayak franchise itu kan orang-orang kenapa berani bayar mahal karena mereka dapat conversion cabang di situ. Iya. Misal, oh aku Alfamart misalnya ikut pameran ini bayar 3 miliar. Closing-nya bisa 20 miliar. Betul. Kalau conference? Enggak ada. Karena memang tujuannya bukan itu kan. Maka cari sponsornya pun tidak akan gede banget seperti sponsor-sponsor yang mungkin mengharapkan conversion di ajang-ajang seperti franchise expo dan lainnya. Jadi dari bisnis model pun sulit. Gitu. Karena B2C lah ya hitungannya kalau conference itu retail. Gitu. So misalnya nih ya, ada satu bisnis, misalnya bank lah, perbankan, atau misalnya software, startup, company, kayak Gojek, dia mau bikin, memperkenalkan produknya. Awareness nih berarti ini? Dengan awareness. Conference efektif? Iya. Atau event efektif? Ibu-ibu awareness jual event, itu conference? Katanya, tisu. Waktu malam minggu udah ya. Udah nggak ada lagi dia? Hah? Nggak jualan? Iya, suka ada, suka enggak. Iya, itu. Yoshi masa Boy dia tendang-tendang apa? Itu katanya? Suka ada, suka enggak dia. Ketong sampah. Ya udah. Ngomelin sama satpam. Terus? Kamu jangan bikin rusuh ya di sini ya. Terus? Gak usah masuk lagi kamu di sini katanya. Terus? Iya. Ya mungkin dia capek kali. Iya. Pasti efektif. Satpam udah capek kali sama orang. Orang sekarang yang lagi tahun ini lagi digalakin. Kenapa? Lu jualannya kan lain. Tisu, siulen mah kerupuk. Iyalah. Iya kalau siulen ada yang beli, kayaknya dia kayak gimana gitu. Ya mungkin aja dia lagi capek, dia tenang. Capek jualan gak ada yang beli kan. Masih butuh finance? Ya, ya kan? Ini kita mau bikin apa? Awareness gedenya, kick off, mau sponsori sebuah acara. Jualan, ya masuk-masuk aja, namanya pasti kedengeran. Tuh tutup noh. Tutup. Udah gelap. Tapi target market kita sekarang kan masuk daerah. Nah, ini turunan event-nya itu. Yang akan membuat punya awareness bahkan konversi. Jadi gak bisa kita pukul satu campaign cuma satu event. Harus lebih banyak. Serangkaian tergantung goalsnya dia. Oke. Tadi kita soalnya targetnya butuh finance. Butuh finance kan pengen menemukan bahwa ada loh. Bisa lo kita buka rekening di sini, connect sama jago segala macam. Tapi target konversinya mau kota besar. Di sebelah kiri. Bisa aja target konversinya kota kecil. Nah kota kecil butuh apa? Event offline. Activity. Tetap efektif ya? Pasti lah. Kita Indonesia bos. Gimana sih dapetin marketnya untuk bisa mendatangkan orang ke dalam event kan bayaran orang lebih bayar. Interest based approach. Apa jadi tiap daerah itu punya interest yang beda-beda. Kita harus menyesuaikan aktivitasnya sesuai dengan apa yang biasanya menarik buat mereka. Baru kita soft selling di sana. Oke, contohnya kalau saya mau jual software, productivity software. Tier okupansinya mau nyasar orangnya gimana sama level ekonominya? Pengusaha. Oke, berarti pengusaha biasa ngapain misalnya di sana? Golf? Apa biasa zaman sekarang? Running? Ngopi. Networking kemasannya? Yeah. Harus ada toko yang menarik untuk mereka datang. Networking ini kan beda-beda gitu, makanya aku bilang interest based approach karena di tiap pelosok yang menarik beda-beda ininya. Kecuali konser ya. Cowok botak itu. Hah? Cowok botak. Iyalah. Lalu kita bikin konser kan sama orang umum ya, tapi kalau botak biasa bukan. Berarti proyek-proyek seperti ini bisa dibantu sama lu punya gitu ya.
Bisa, ya gue dari SMA Semester 1 Palu gak ada. Ya sekarang pun itu bisa dong. Iya ada. Bisa dong ya. Ada. Jadi apa tuh? Jadi kalau kita mau, oke kita mau roadshow nih. Sebisa aku mengerjakan banking-banking kayak gitu. Cuman tidak aku publish di sosial media. Sebuah nama baru yang mengerjakan ini enggak. Oh. Tapi aku banyak white labelin acara kayak gini. Oh, oke okay, oke. Yang aku angkat kan termasuk sponsorship ya. Nyari sponsornya. Sponsorship itu kurang lebih ya? Ke hoki-hokian ya. Hoki-hokian okay, okay. Networknya. Mari kalau support, kalau dapat support tangga. Bagaimana dia gemboknya, Wing ya? Iya, bagaimana dia gemboknya? Di bawah itu di bawahnya noh. Kunci itu di bawah. Nyentuh kunci di bawah. Iyalah, tinggal diginin seret. Bisa orang dorong juga dong. Nah, mungkin lah pecah tuh. Pecah lah. Pecah orang dorong-dorong. Ini semua kaca semua. Iya, makanya. Ya orang mau dorong kan pecah lah kedengeran sama orang. Oh, dia jadi tangkep. Mau keluar dia centrengin dulu kali ya. Iyalah. Jalan dari belakang nih. Iya emang belakang, masa dari depan. Iyalah. Biasa ada yang kunci dari sini. Gimana tuh dalam mati kunci? Bisa dari bawah. Bukan dari bawah. Mana lu orang gak botak ngapa lu? Siapa? Itu? Yang dulu bener ada tuh yang botak. Ini manajernya. Oh ini. Ada bersyukur ya, kita berbagi berkah. Ya, direkturnya. Oke oke. Nah berarti kayak misalnya contoh event kecil-kecilan lah. Misalnya di hotel atau. Karena kan kalau gini lah, kalau bisnis model belajar yang aku main dari dulu, berarti kalau kita pengennya okupasinya nyampe 100% ya, ya untuk masuk sponsor ya insya profit lah jatuhnya. Kalau konser itu kan berarti dapat sistemnya dua. Pertama tiketing biasanya, yang gaji mahal bisa, kita jual apa dinner sama speakernya, upsell 2 digit gitu kan ya. Yang kedua mungkin sponsor gitu. Nah aku pribadi melihat hitungannya jujur sulit. Karena gini, kalau kita bikin pameran, katakanlah bikin franchise expo yang udah jalan, kita gak sebut merek lah ya, coach pasti tahu juga gitu ya. Dia sekali jual ke misalnya Alfamart, itu satu Alfamart aja bayar dia udah berapa? Iya, buat satu booth, satu island. Iya, satu island segitu. Sedangkan kalau kita mau conference itu harus berapa ratus orang ngambil di tier yang mana. Betul, betul. Conference-nya susah. Itu susah banget gitu. Dan kalau kayak franchise itu kan orang-orang kenapa berani bayar mahal, karena mereka dapat conversion cabang di situ. Iya. Misal, wah aku Alfamart, misalnya ikut pameran ini bayar 3 miliar closing-nya bisa 20 miliar. Betul, betul. Kalau conference? Gak ada, gak ada. Karena memang tujuannya bukan itu. Maka cari sponsornya pun tidak makan gede banget seperti sponsor-sponsor yang mungkin mengharapkan konversi yang di ajang-ajang seperti Raja 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 Raja. Jadi dari bisnis model pun sulit. Karena B2C lah ya hitungannya ya, kalau konversi itu retail. So, misalnya nih ya, ada satu bisnis, misalnya bank lah, perbankan, atau misalnya software, startup company, kayak Gojek, dia mau bikin, memperkenalkan produknya. Awareness nih berarti yang ini? Dengan awareness. Conference efektif. Banyak lah. Atau event efektif. Awareness, event, kenapa emang? Conference, Pak. Mobil banyak kenapa? Mau banyak tiap hari orang lewat. Nggak di pom bensin juga, di jalanan juga banyak. Ya, satu mobil, satu kantong kayak beli. Mehe aku doain dulu, Pak. Tumpang tangan. Jangan marah-marah mulu tiap hari. Tadi di mobil marah-marah mulu. Siapa? Si Boau. Tumpang tangan. Namanya kalau orang muslim bilangnya dia dirukia dulu kepalanya. Selalu ke bawah dalam doa biar. Enggak dianya. Dia lari. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin awareness, misalnya sekarang yang lagi tahun ini lagi digalakin apa sih untuk awareness? Ya, ya kan? Ini kita mau bikin apa? Awareness gedenya, kick-off, sponsoris, sebuah acara. Ya masuk-masuk aja, namanya pasti kedengeran. Tapi target market jadi siapa? Target market jadi siapa? Target market jadi siapa? Nah, ini kan iya. Turunan event kecil-kecilnya itu yang akan membuat dia punya awareness, bahkan konversi. Jadi nggak bisa kita pukul satu campaign cuma satu event. Harus ya banyak. Ada rangkaian tergantung goal-nya dia. Oke. Kalau tadi kita ambil misalnya, targetnya bukan market. Targetnya kan, kita tahu, kita tahu. Bisa langsung mereka ini connect, ya, segala macam. Tapi target market-nya lo kata besar. Bisa aja target market-nya lo kata besar. Kita gimana sih dapat itu marketnya untuk bisa mendatangkan orang ke dalam event dan mendatangkan orang bayar interest itu coach jadi dia daerah itu interest yang berbeda, kita harus menyesuaikan aktivitas sesuai dengan apa yang biasanya mengikut mereka, baru kita soft selling kita. Oke, contohnya kalau saya mau jual software, software produk PPT software tier okupasinya mau nyasar orangnya gimana sama level ekonominya pengusaha. Oke, berarti pengusaha kita ngapain misalnya cara goals mungkin apa biasa zaman sekarang running ngopi networking kemasannya harus ada tokoh yang masih untuk mereka datang networking item beda-beda kan jelas kita kecuali konser ya, kalau kita bikin konser kan semua orang umum ya, tapi umum tapi terlalu full lah. Berarti proyek-proyek seperti ini bisa sama punya dia ya, gue dari semester 1 Palu gak ada ya, sekarang pun itu bisa bisa dong ya, ada siapa tuh kita mau, oke kita mau rocok bisa aku mengerjakan banking-banking kayak robekin sedikit ya, ini atasnya nih dan semuanya sedikit aja buka.
bisa ya. Jadi dah, masa ni. Bikin tangan apa lagi kan? Wah, gede po. Kamu mau makan? Hah? Okay. Udah. Seberapa banyak orang yang datang yang masih relatif satu murah untuk si penyelenggara, tapi di sisi lain kalau terlalu crowded 1000 orang itu kan nggak handle juga, ya nggak? Yang yang ideal ukuran jumlah berapa sih? 50 selama itu balik lagi event produknya, karena bisa aja memang kalau produknya size targetnya itu ya harus masih gitu loh. Nah tapi aku ngomong dari pengalaman dia, biar valid ya. Biasanya kalau aku mengerjakan event seperti itu, aku mengerjakannya dengan banking. Nah kalau banking itu biasanya eventnya gratis, tapi audit kita filter dari mana? Dari penghasilan, tiketnya, mereka kemana, dari mereka punya okupansi, dari mereka punya, nggak bisa 100%, tapi sih mereka 70-80% audisnya udah kita filter, karena enaknya kerjasamanya juga bareng aku. Kenapa dari 2020 September itu mulai konten juga ya, jadi aku punya teman-teman juga, aku nggak
Ya aku tapin juga speakernya, audiensku banyak. Jadi aku tinggal bawa waring. Kita lagi mau bikin buat yang mana nih tempatnya? Gitu. Tapi kalau yang berbayar, biasanya aku nggak bikin sendiri, aku yang diundang speaker. Okay. Sama institusi lain. Jadi aku belum bisa ngomong kalau yang berbayar. Ya. Tapi idea apa namanya audience size yang ideal untuk edukasi. Itu kan harusnya mengedukasi, ya. Awareness bukan hanya launching produk itu. Kira-kira berapa banyak? 100 cukup ya? Cukup. Just nice ya, enggak terlalu. 100 tapi quality audience ya ngomongnya. Artinya networking masih bisa. Karena kita ngomongin banking, berarti kita pasti kan ngomongin apa? Mau ngundang orang yang income-nya receh berapa? Mau ngundang orang yang punya aset minimal berapa? Ya. Kalau kita ngefilterin kayak gitu 200, wah susah. Jadi kalau anak muda sekarang ya, mau sukses, mau kaya, jalurnya apa sih? Apa crypto? Nah ini aku baru sempat. Kalau kita di dalam finance, tahap pertama apa? Kita kerja dapat gaji 5 juta, kan kalau kita awal kan 5 juta. Jadi kalau kita kerja kita nggak bisa kan terima minta bos naikin 10 juta, kita berarti harus tambah side hustle, sumber pendapatan lain dari 5 juta kita kembangkan jadi 8 juta, jadi 10 juta. Suka-suka kalau ada promosi kita pokoknya naikin terus tapi tahu sehingga penghasilan bulanan kita kalau bisa 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, go on. Itu pengen pertamanya itu mau kaya. Nah dari situ sambilan kita naikin yang kedua kita belajar budgeting itu not bullshit. Budgeting itu benar-benar allocating kita punya power sebenarnya. Gitu. Jadi kita bisa allocating terbiasa dapat gaji bisa kita saving 30%, 40%, 30%, 20%. Aku bahkan dulu selalu di atas 50% savingnya. Saving, kemudian bangun fondasi finansial, simple, dana darurat, kemudian proteksi atau BPJS. Jadi amit-amit jangan sampai, oh coach aku punya BTC gitu ya, naik 2 kali lipat. Ih tapi aku naik Gojek tadi, kesenggol. Iya BTC-nya aku cairin, belum biar jahit. Kan sama aja ya. Iya, habis. Nah maka ketika itu fondasi finansial juga udah beres, cash flow-nya udah bagus. Jadi kita langsungnya konang gue, free money. Nah ini yang jadi token kita, bisa enak main leverage di investasi. Dan aku selalu bilang bahwa, investasi itu capital gym. Kalau kita punya 10 juta, nyari 10 juta itu 100%. Cari return 100% itu susahnya pengalaman. Betul. Itu terjadi kalau hoki. Tapi kalau kita punya 1 miliar, nggak sengaja aja, lupa taruh deposito, aduh, udah dapet 50 juta, 5% misalnya. Jadi, investment itu adalah capital game. Gimana caranya? Kita punya capital makin gede, sehingga kita bisa nominal makin besar dengan return yang kita bisa dapatkan konsisten. Nah, itu yang bisa dicerna sama masyarakat. Jadi begitu dikasih tahu nih, kripto lagi bagus. Semuanya masuk kripto, bahkan sampai pinjol-pinjol masuk kripto. Nah, itu kan makanya tadi aku bilang ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ketika kita sudah lewatin cash flow bagus, bisa manage, nggak mungkin kita pinjol buat investasi. Karena kita sudah investasi di kondisi yang tepat untuk mulai berinvestasi. Benar. Gitu. Jadi kalau orang nanya, oh tapi kan kripto lagi momentum, oh iya gue juga beli kok. Kok tapi saham lagi crash, iya gue juga beli kok. Iya kalau kita punya duit mah enak. Benar. Coach, mau saham lagi turun ya belinya saham. Benar. Kalau kripto lagi alami, gak beli kripto, ngapain gue musik-musik, orang duit gue banyak. Benar. Yang pusing kan kalau gak ada duit tapi bertaruh di satu instrumen supaya tiba-tiba duitnya banyak, itu yang susah. Gitu. Dan banyak audiens ngomong gini, tapi ada loh yang mengubah 20 juta jadi 5 miliar. Yang mengubah 30 juta jadi 5 miliar, ada loh. Oh, beli koin digit, ada. Tapi itu bukan cara. Betul. Kalau yang sukses 1 banding 1000 itu namanya hoax. Oke. Dan enggak bisa diulang. Dan enggak bisa dicontek. Bisa diulang. Saya main Bitcoin di 2014. Gile. Dan tidak percaya Bitcoin. Serius? Benar. Begitu Bitcoin booming 2017, gue cairin semua. Karena gue nggak yakin bakal. Ada manfaat ya? Gue nggak yakin bakal naik lagi. Bener crash. Bener crash. Lihat-lihat dong. Gue bilang juga apa? Bitcoin bakal crash. Naik lagi. Lebih tinggi lagi ya makanya. Nyesel banget. Itu udah naik puluhan kali. Dari 2014. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita start aja satu tahun. Tahun awal tahun kemarin. Satu tahun 2023 aja. Sampai akhir tahun itu udah naik berapa kali? Kalau instrumen tadi tuh bicara instrumen mana yang bisa naik 2 kali lipat di bisnis gitu berat ya kan kalau bicara capital. Betul. Nah tapi sekarang masalahnya adalah banyak orang-orang yang menggeser ke altcoin ya. Menggeser ke koin-koin lain. Nah altcoin ini adalah orang-orang yang punya project dan punya startup ya. butuh dana terus bikin token lah, bikin koin, bikin token disebarluaskan. Nah si masyarakat ini banyak sekali yang merasa bahwa oh kalau dulu saya masuk Bitcoin pada saat masih angka 7 juta, saya kenal Bitcoin, pas Bitcoin 1 Bitcoin 7 juta. Bisa bayangin gak? Nangis gak? Aduh. Gue udah bilang sama istri gue, ini kita beli nih, bagus nih. Beli, bener. Ya, tapi pas naik, jual. Duitnya dipakai foya-foya. Ya orang duit yang dari expect kan itu. Bener-bener unexpected. Tuh, kan? 7 juta bisa bawa ke satu keluarga, dua keluarga, ke jalan beberapa kali. Gila gak? Kita mikir itu bonus. Iya. Tapi sekarang banyak orang yang halu. Bahwa, oh ada banyak koin-koin baru yang bakal kayak Bitcoin. Dan akhirnya dipromosikan. Dan merasa bahwa, oh ya ini saya dapat duit, pokoknya pinjam uang, pinjol, ini all in, poin mantap, jeblok. Jeblok. Nah, orang-orang yang bakal kaya itu ada tanda-tanda? Ada. Mungkin kita nggak tahu ya. Sesimpel ini deh. Aku 2019 waktu itu awal ketemu Timothy kan. Oke. Okay. Ini kita nggak apa-apa ya. Karena aku teman juga kok. Ya, kita nggak bakal membawa arah yang buruk nggak. Tenang aja. Tapi kalau gue komentar soal Timothy, ini nggak ada masalah. Yeah. Jadi Timothy kan banyak orang negatif. Yeah. Menurut saya banyak apa yang disampaikan. Ya dari sisi mindset itu banyak yang valid. Yeah. Apalagi di sisi mindset bahwa kita itu harus mengerti bahwa uang yang kita pegang itu akan menurun value-nya. Jadi kita harus create value. Tadi gua ngomong sama Pak Di tentang value creation, kita harus create value. Salah satu kalau instrumen investasi belum ada yang mengalahkan Bitcoin ya secara apa namanya? Secara kekuatan. Dan di backup juga dengan edukasi, analisa dan seterusnya. Jadi menurut saya Timothy masih oke. Tapi yang masalah adalah yang enggak jelas. Yeah. Artinya omongan Timothy terus dicontek ulang tapi tanpa dasar. Itu menurut gua sangat-sangat tidak. Tadi gua bilang ada enggak tanda-tanda? Ada. Kita pertama ketemu orang, itu kita bisa lihat pertama ya, ambisinya sebesar apa.
Orang-orang yang mau ambis itu bukan hal yang buruk. Ya. Asal di porsi yang tepat. Betul, betul. Kadang orang yang jadi salah jalan adalah yang harus over aja. Kalau enggak ada ambis kita mau kemana-mana juga. Benar, benar. Maka kalau kita mau lihat tanda-tanda orang gimana, pertama, dia adalah orang yang tiap tahun enggak mau berada di tempat yang sama. Pasti. Jadi mikir terus, ini gimana enaknya? Ini gimana cari tenaga? Ini gimana cari tenaga? Yang kedua, orangnya haus mau belajar terus. Oke. Okay? Yang ketiga, orangnya itu mimpinya enggak kecil, besar. Tapi gitu. Melihat dia, kenapa gua enggak capain dia? Karena melihat dia sangat mentah di 2019 kayak Endura. Itu pemerintah punya juga ya? Punya swasta ini mah. Hah? Swasta. Ini swasta. Oh, iya. Ya jadi nyambung. Kan buka ginian murah nih 10M. Kalau buka ininya cuma 200 juta atau outlet kecil gitu. Yang kotak itu? Iya, 200 juta. Iya. Nih, ginian franchise-nya 5 miliar. Bengawan Solo. 5 miliar, Bu. Yang apa lihat tuh? Berjam-jam sepi. Ini benar-benar rame benar di sini ya. Ya ininya. Ononya? Ini enggak ada lagi. Nah, melihat orang-orang lain yang aku temuin pun yang usianya di atas, dan bahkan melihat diriku sendiri juga, loh, Pak. Apa sih yang membuat orang kok kita enggak usah ngomongin level kekayaannya lah ya.